Halo semua dan kembali lagi di channel gue. Udah lama kita gak ketemu karena gue ada jarang upload ya, udah 6 bulan gue gak upload, sorry banget ya. Jadi by the way, hari ini gue mau mainkan Minecraft 1.14 ya. Gila, ini Minecraft update-nya cepet banget, set kayak kemarin baru 1.13 gitu-gitu. Ini sekarang banyak blok baru dan gue mau coba-coba nge-build di sini. Di sini gue ada buat world 1. Kita hari ini gue cuma mau iseng-iseng nge-build aja sih, nggak tahu mau buat apa nih jujur ya. Tapi kita coba nge-build lah. Yang mana yang ini yang bagus. Mungkin gua ada village. Mungkin sebelum build gua mau lihat dulu nih village baru, katanya diganti semua. Wow. Gila ya, sekarang bagus banget deh build-nya. Edan. Ada ginian segala, gua enggak tahu ini apaan. Nih gua udah enggak ngecek-ngecek update Minecraft lagi. Oh, ini masih ada ya, ini blacksmith gini. Aduh, nyangkut. Ini ada, ini yang ngata nih apaan, rumah-rumah baru nih, terus ada villager, terus juga sekarang ada kucing ya di village. Oke, jadi hari ini gue mau nge-build, gue gak tau nge-build apa, tapi gue mau coba-coba nge-build ini ya, rumah di sini ya, sama atau train. Di sini gue lihat ada stone slab nih yang gue cari-cari dari dulu sampai sekarang dan selamanya baru ada. Sekarang enak banget guys. Gue bisa buatnya kayak gini. Terus katanya di sini juga ada stair stone ya, stone stair. Nah, ini mantap jiwa nih untuk buat batu-batu kecil gini, sekarang lebih enak ya. Gak kayak dulu cuman bikin balok-balok kecil dong. Mantap. Tuh, sekarang lebih enak guys. Sumpah. Oke, jadi gua di sini mau buat rumah ya. Coba kita buat rumah. Rumah simpel aja hari ini. Gua bentar lagi UAS, jadi gua ini ya. Enggak buatnya enggak gimana-gimana banget. Soalnya gua habis ini langsung kerjain tugas lagi dan tugas lagi dan tugas lagi dan UAS, terus habis itu gua libur, guys. Mantap. Akhirnya libur. Soalnya ada penerimaan mahasiswa baru kan. Jadi bisa libur berapa ya? Sebulan, dua bulan kalau enggak salah. Ini berarti kita coba-coba build ya. Gua nggak tahu nih build apa. Gua udah lama nggak nge-build, nggak nyentuh Minecraft. Aduh, kita coba ya. Kita buat yang simple-simple aja dulu. Kita coba begini. Terus kita coba tambahin bagian sini tuh, tambahin sini ya. Biar nggak terlalu rata bagian situnya. Terus di sini gue mau coba buat terhadap ke depan dikit sih ini, cuma stair yang baru nggak. Iya, masih bagusan pakai ini sih, spruce the best untuk yang buat kayak ginian. Ini kurang bawah. Oke, di sini gue mau buat dia kayak rada maju gitu, jadi nggak terlalu flat juga bagian situ. Terus di bagian gua, terus bagian sini gua mau buat ini ya, mau buat atap bagian sini. Tapi bagian sini gua nggak tahu, mungkin gua tinggiin lagi atau enggak ya. Kelihatannya sih gua harus tinggiin sih ya. Jadi bagian sini, terus bagian sini gua kasih tambahan dikit. Jadi bagian sini bisa dihancurin. Jadi bagian rumah rada lebar dikit. Terus ini tembok. Oke, udah semua. Dan di sini dia rada ini kayak gini. Kalau kayak gini tuh rada susah gua buat atapnya. Jadi bagian sini gua harus tinggiin dikit supaya ada perbedaan ketinggian. Di sini oke, mantap. Oke, di sini gua udah selesai nih fondasinya. Sekarang gua mau buat atapnya. Kayak frame-nya dulu ya. Soalnya kalau nggak buat frame-nya ntar gembel. Kayak gitu oke nggak ya? Masih nggak oke sih. Jelek banget, oh my god. Oke, kita coba gini.
atau begini. Kayak gitu, oke. Okay. Nggak jelek-jelek amat lah. Kayak gini. Oke. Okay. Kalau kalian nggak tahu nih gua ngapain nih, itu kayak buat frame-nya, nanti atapnya tuh di atasnya lagi. Ntar kalian bisa tahu lah. Hop hop hop. Ini banyak-banyak blok baru sih di sini. Gua nanti mau coba buat video lain juga. Buat ngebuild-ngebuild eksperimen build gitu di 1.14 ini. Soal banyak banget build baru. Terus masalahnya tuh belum ada world edit, jadi gua enggak bisa buat build yang gede-gede banget. Untuk atapnya gua mau coba pakai prismarine. Jarang soalnya gua pakai prismarine. Okay, terus di sini gua buat atapnya. Ish. Okay, begini. Sabar, gua mau coba sesuatu, guys. Kita coba ya, kalau misalkan ini kita turunin. Gak bisa ya. Rencananya mau buat kayak apa, ada teksturnya gitu. Oke, di sini udah selesai. Belum deh. Tambahin satu lagi sini. Terus kita baru selesai nih. Kita sini kasih slab ya situ. Aha. Sini kasih slab semua. Oke, mantap. Terus di sini kita tinggal tutup bagian sini. Nah. Oh ya, katanya ada slab baru nih. Nah, prismarine nih, mantap. Jadi kita bisa buat smooth transition di sini, enggak kayak dulu lagi. Nah, di sini ada para patah-patah gitu, kita bisa buat kayak gini, guys. Mantap. Nah, cakep, weh. Mantap jiwa, guys. Sekarang udah ada blok-blok baru, gue senang banget. Ah, gila. Udah lama enggak ada blok baru nih. 1.13 okay, menurut gua, cuman ini 1.14 nih yang gila banget sih. Update-nya gede-gedean. Kayak banyak-banyak blok baru. Terus untuk kayak gini gua bisa pakai stairs ya kalau nggak salah. Nah, benar kan bisa pakai stairs. Kita bisa buat stairs kayak gini. Pem 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 pem. Mantap. Oke. Terus di sini kalau gue lihat-lihat lagi harus tambahin sampai sini. Mungkin ini gue ganti spruce-nya jadi stairs karena terlalu kotak-kotak gitu, aneh menurut gue. Gimana ya? Mungkin ini kayak gini tetap sama. Bingung. Atau enggak ini kita tutup dulu. Nah, gini. Terus kita bisa buat gini. Nah. Nah, mantap. Oke, jadi di sini gua udah mau selesai ya bagian atap sininya. Terus di sini tuh gua kasih slab lagi kayak apa yang di atap sono. Di sini cara buatnya gimana? Gue bingung sendiri kan jadinya. Kita gini, kita kasih frame lagi. Mantap. Terus ini kita kasih slab, guys. Slab. Set. Oke. Jadi rumahnya nggak terlalu oke, tapi ya soso lah ya. Kayak Singapura ngomongnya soso gitu. Hap, di sini kita buat ya. Oke, di sini frame udah jadi, kasih stair. Kok gua kayak ngapus-ngapus mulu gitu. Ini slabnya kita taruh sini aja lah, barangkali pakai. Terus bagian sini kita tuh harus buat, dia harus tinggian berarti.
Gini, begini, gitu. Pem, pem. Oke, di sini terus kita mau buatin ya. Kita apa namanya? Kita tutup-tutupin sini biar enggak bolong-bolong. Biar enggak bocor. Nah, kita buat gitu. Kita buat gitu. Gini dan yang lain. Oke. Ini udah mau jadi nih atapnya. Tinggal paling atap satu lagi di situ. Terus kita baru ke tembok-temboknya. Oh, by the way guys, gue nanti perasaan rencana mau ada live stream sih. Soalnya kalau dipikir-pikir ya, gue kan lagi sibuk kuliah nih. Jadi gue gak ada sempat untuk ngedit-ngedit gitu segala. Jadi gue apa namanya, mungkin mau buat ini ya, mau buat kayak live stream gitu tentang build gitu. Terus jadi sekalian kalian bisa juga nanya jauh. Cuma gue gak tahu sih live streamnya kapan. Gue juga gak ngerti setting-settingan segala. Harus tanya yang lain dulu ya. Dan lagian juga ini ya, kayak gue juga belum janji sih ini mau bisa live stream atau enggak. Soalnya apa namanya, what you call it, Jadwal gue itu lagi penuh juga nih. Mungkin waktu lagi liburan gue coba inilah, coba apa namanya, buat buat apa ya, kok gue jadi bingung sendiri guys. maksudnya gue mau buat ini ya, buat live streamnya waktu libur, tapi gue nggak tahu jadi atau enggak, tergantung gue settingnya bisa atau enggak. Oke, di sini udah frame nya udah jadi. Terus sekarang gue mau buat ini ya, buat atapnya. Kita bisa langsung gini aja. Kalau atapnya mungkin rada beda aja kali ya. Kita buatnya begini. Gue udah lama bedanya kan nge-build ya. Jadi ini gue sibuk banget dari kemarin. Jadi gue udah jarang banget pengen nyentuh Minecraft nih. Jadi kalau build gue rada aneh, mohon maaf. Nggak seperti biasanya. Soalnya kaku banget nih, kayak bingung gitu mau naruh blok apa gitu. Oke. Atapnya udah jadi, terus nih kita bikin lebih smooth aja. Ini kita harus pisahin karena kalau disatuin gitu kelihatannya aneh. Jadi kita harus kayak pisahin gitu. Gini. Nanti pisah gitu biar ada, biar lu, kalian bisa lihat ini ya, apa namanya, perbedaan antar atapnya mana, atap mana. Nah, gitu. Set. Nah, mantap. Sekarang kita buat ininya. Buat apa namanya, buat temboknya. Di sini gue mau temboknya buatnya pakai blok-blok baru nih. Coba kita lihat ya blok baru apa aja. Oh, ada smooth stone sekarang. Coba gue lihat dulu guys. Mantap, kita udah nggak perlu pakai komenti kayak gini. Jadi kita bisa langsung taruh. Terus ada trapdoor gitu-gitu semua. Terus nih glass apa nih yang baru? Oh, ada ini jen doang. Ya, gua rada disappointed sih. Gua sebenarnya jujur aja, kenapa mereka nggak buat itu nyambung aja kayak Optifine gitu, itu lebih bagus gitu. Terus ada pressure plate, jadi banyak, tapi kita mau cari blok yang rada baru. Nggak baru-baru amat sih, cuman ini sih oke ya perasaan. Ini strip birch wood gini. Oke sih. Bawahnya tapi kita mau pakai apa? Pakai ini, mau ini bisa. Oke sih, cuman kurang. Kalau pakai N. Oh, sekarang ada N wall sama ini. Mantap juga. Mungkin kita pakai blok ini. Terus untuk atasnya ini gua beda lagi lah, ntar.
Eh, salah blok. Buang. Oke. Bagus juga sih jadinya warna kayak gini. Saya suka. Oke, ini udah mantap di sini. Gua nggak buat interiornya lagi ya, soalnya bisa lama lagi tuh ntar. Jadi gua hari ini buat ini doang, eksteriornya doang. Gua nggak tahu nih style apaan. Style ala Azraelon gitu, ngasal. Ih, tang gini aja lah. Oke, di sini nanti kita bisa buat apa lagi gitu. Di situ bisa tambah-tambahin lagi. Temboknya belum selesai, mau kita ada dalamnya nih rada ribet soalnya. Bam, 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 bam. Terus di sini kita buat bentuk L. L gini, 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 gini bahan begitu. Ini pintunya di sini. Di sini kita tutup. Oke, kita taruh gini. Taruh jendela situ. Taruh jendela sini. Maaf ya guys kalau videonya kayak lama banget nih, kayak buset. Cuman mungkin gua nih apa editnya juga minimal, mungkin cuman kayak gitu-gitu doang lah. Atau enggak mungkin benar-benar gua videonya benar gua enggak edit ini soalnya. Soalnya gua enggak ada waktu, guys. Oke, bagian atas ini gua mau buat rada gelapan dikit warnanya, tapi pakai ini mungkin bisa pakai ok. Ok, 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 ok. Oke. Kita buatnya begini. Gini. Oke. Kita lihat ya. Ya, mantap jiwa guys. Di sini kita mau, gue mau taruh trapdoor ya. Gue mau taruh trapdoor biar ada warnanya beda. Cung. Bagian sini rada aneh. Sabar. Ya itu lebih oke, okay. Lebih good, lebih good job. Wak, 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 wak. Aha, oke. Okay. Oh ya, di sini gue belum ganti ya. Tadi gue mau ganti jadi slab bagian sini. Nah, dah. Bagian atasnya gua mau buat ini ya, pakai warna-warna. Pakai yang biasa aja sih ya, cuman perasaan gua pakai ini dah, birch. Warna terang lagi. Pakai birch. Nah. Terus kita buat apa lagi ya di sini ya? Bagian sininya nih. Oh, mungkin kita bisa taro kayak taman gitu ya. Di sini kita bisa piu 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 piu. Sini kita bisa buat tanaman-tanaman. Ada bunga baru. Oh ya, ini ada bunga baru, guys. Mantap. Terus ada juga lili gitu-gitu. Ada witherless. Keren juga tuh untuk map gitu. Wah, ada prismarine wall. Wuh, mantap guys. Apalagi ya di sana. Oh, gue jadi bingung. Sabar. Gue ngeliatin. Oh, gak ada bunga yang gede baru ya. Sedih. Oke, okay, di situ kita udah buat. Terus di sini kita bisa taruh kayak apa namanya?
lock gitu. Di sini nah. Di sini kita bisa taruh kasih fence mana fence. Nah. Fence ini udah spruce. Oke, itu udah jadi. Terus di sini kita bisa taruh trapdoor lagi. Gua suka banget sama trapdoor ini. Taruh obsesi. Sign-nya banyak sekarang. Rumah Adrialon. gue juga sekarang jadi bingung mau pengen lagi di sini terlalu soalnya apa namanya terlalu banyak yang udah terlalu banyak yang harus di detailin. Jadi bingung ya, mau mana dulu yang dituin. Okay. Kalau kayak gitu-gitu semua kurang. Gue mau coba sabar. Aneh. Mungkin kayak gini kali ya. Ini. Oke, itu cakap jiwa. Terus di sini kita kasih bunga-bunga baru gini, 2 biji sini. Ih. Untuk jendelanya kita bisa pakai ini trapdoor ini. Akasia trapdoor. Bam. Terus bagian sini kita mungkin kasih jendela lagi ya. Terus pintunya kita pakai ini. Lantainya kita bisa lantainya grass aja sih soalnya kan gua mau motor gitu. Nah. Oke, dan ini rumahnya makin jadi ya, guys. Di sini kita bisa buat Oke. Mantap. Oke, jadi di sini rumahnya udah mau jadi, tinggal gua paling detail-detail ini. Paling detailnya sama-sama kayak gini-gini, jadi gua langsung skip aja langsung ke hasil jadinya karena kepanjangan nanti.
Okay guys, jadi ini semua udah selesai buildnya dan ini dia hasilnya, hasil rumahnya lumayan mantap ya, walaupun gua udah lama nggak ngebuild. Okay lah ya. Ini terus nih blok-blok barunya menurut gua nih mantap banget ya. Jadi gua bisa buat macam-macam dari sini segala dan yang lain-lain. Dan di sini juga kalau kalian lihat ya di sini mana nih? Nih sini nih. Kalau kalian penasaran gimana caranya, ini gue pakai debug stick. Jadi debug stick itu dia kayak contohnya kayak gini loh. Mana nih? Nih. Jadi kalian bisa tambah kurangin kayak gini. Terus kalau kalian nih, tuh kita bisa gitu tuh. Kita bisa buat-buat kayak gitu tuh. Kalau pakai debug stick. Waduh, bocor. Jadi ini dia hasil jadinya dan ya itu dia videonya dari gua hari ini. Semoga kalian enjoy ya sama videonya, walaupun videonya rada lama dan gua juga ngomongnya juga terlalu loyo karena emang gua loyo karena banyak tugas gitu lemes. Dan ya, I hope you enjoy the video and see you next time. Peace out everyone. Bye-bye.